Malam-malam kita berada pada penghujung-penghujung daripada sebelum masuknya Yaumul Tashrik. Dan tahniah diucapkan pada siapa yang berkesempatan untuk berpuasa. Kalau tak ada tu, tak apa, ada lagi waktu tempoh dia. Ana masih boleh untuk kita mengambil fadilat dan sunat muakkad pada puasa-puasa sebelum masuknya Yaumul Tashrik pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Sebab ini sabit kepada perbuatan daripada hadis sahih macam mana Nabi SAW sendiri, kalau selepas daripada bulan Ramadan, maka di antara bulan Zulhijjah ni bulan yang sangat kuat pada sabit perbuatan Nabi SAW melakukan puasa sunat. Koman-koman pun bagi boleh dapat jugalah sehari, bahasa mudah. Dia kata, ustaz tak boleh pergi ustaz, so ada potluck kat ofis. Hari Rabu pun nampak tak lepas pergi ustaz, Rabu ada rumah terbuka jiran, tak pergi sekejap lagi berkali pula kami. Nah, usaha apilah, petiak apilah, macam mana pun bagi boleh dapat juga. Tuan-tuan, sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi, fitnatur rujul fi ahlihi malihi jarihi. Kita ni buat dosa ni dekat banyak jalan, di antaranya Allah datangkan perbuatan dosa itu datang daripada malihi, harta benda kita. Yang kedua, Nabi kata daripada ahlihi, ahli keluarga kita. Isteri dedah aurat, kita dedah aurat, anak-anak kita buat panggil pelik-pelik, tak semayang, kita tanggung dosa dan sebagainya. Yang ketiga, Nabi kata jarihi, daripada jiran tetangga. Nabi sebut apa? Tukafiraha. Allah Subhanahu wa taala nak mengampunkan dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu alternatif kepada kita cara pengampunan dosa. Sama ada kita sedar atau tak sedar, Allah bagi atas rahmat Allah. Di antaranya Nabi kata apa? As-salah, ketika mana kita semayang. Ni kita semayang tadi, kita tak tahu berapa banyak mana Allah Subhanahu wa taala di atas Ar-Rahimnya Allah, Ar-Rahmannya Allah, pengasih dan penyayangnya Allah dan pemurahnya Allah kepada kita, Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, Nabi kata apa? Wasiyam, dan dengan cara kita berpuasa. Puasa yang fardu-fardulah. Ni tambah pula yang sunat. Hari tu ada yang sempat ambil puasa 6. Alhamdulillah. Selesai puasa 6 ni ambil pula bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah ini. Dapat hari-hari tertentu kita ambil pula Yaumul Abyad, hari-hari putih. Pada pertengahan bulan dan penghujung bulan, 13, 14, 15 tu hari-hari putih. Ambil di antara ruang-ruang ni. Tak cukup dengan tu, wahi Isnin Khamis. Dia cuba juga pederas. Cuma yang kita faham mudah je, simple math. Lagi banyak kita buat, lagi besar kebarangkalian untuk Allah ampunkan dosa. Version 1 is better than version 9. Itu mudah. 10 kita buat, dari sudut kebarangkalian lebih besar daripada 9 kali yang kita buat. Itu lagi banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemurah dan pengasihnya Allah memilih di antara ruang-ruang puasa yang kita buat tadi untuk diampunkan dosa.